ya, ada hadiah undian, Pak. Hadiah undian. Hadiah undian nanti diundinya di hari terakhir hari Minggu, tanggal 10. Apa itu, Pak, hadiah undiannya? Hadiah undiannya ada TV. TV? TV, ada kulkas, ada sepeda, macam-macam, Pak. TV, banyak. Kulkas, sepeda, ada beberapa macam lagi? Banyak, Pak. Di hari terakhir, ya? Hari ini gue lagi ada di acara Sobat Expo Adira 2023 yang berada di, maksud saya, di lapangan sepak bola Panduren Mustika Jaya Bekasi. Buat teman-teman yang berada di daerah Bekasi, kalau mau dapat motor, motor baru, motor second, bisa datang ke sini untuk mendapatkan hal-hal yang spesial. Seperti contohnya approval di tempat dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke, kalau begitu langsung ikutin saya ke lapangan Pandurenan Mustika Jaya. Kita sekarang lagi ada di lapangan bola Pandurenan Mustika Jaya Bekasi, ya, Pak. Betul, betul. Nah, ini dengan Bapak Heru dari Adira Pondok Gede. Adira Pondok Gede, selamat siang, Pak. Siang. Kalau dengan Pak Tian, ya, saya tahu. Siang. Pak Tian dari Adira Bekasi 1. Bekasi 1, iya. Grand Mall. Grand Mall. Nah, oke, Pak. Ini sekarang kita lagi ada acara di sini, tuh lagi ngapain nih, Pak? Boleh dijelasin nggak? Monggo. Hari ini kita ada event Sobat Expo namanya. Sobat Expo itu adalah pameran otomotif terbesar, eventnya Adira, yeah, selama 3 hari. Selama 3 hari. 8, okay. 9, 10 itu ada di lapangan Pandurenan Mustika Jaya. Di sini kita pamerkan produk-produk semua Adira, dari otomotif berbahan bakar, otomotif motor listrik, sepeda listrik dan elektronik, yeah, dan terakhir juga ada pinjaman dana tunai. Pinjaman dana tunai. Ya. Oke, boleh dijelasin, dulu nggak, Pak, untuk brand-brand yang ada di sini yang ikut itu apa aja, Pak? Oke, sebenarnya semua merek ada di, Pak, di sini, Pak. Oh gitu. Dari motor Jepang ada Honda, ada Yamaha, Kawasaki, Vespa, gitu kan. Okay. Terus motor listriknya juga ada, sepeda listriknya juga ada. Oh, komplit, nah, ya, Pak, ya? Komplit. Motor jadi, bekas juga ada, Pak. Motor bekas juga, nah, ada? Oh. Keunggulannya itu, jadi kalau ada masyarakat yang mau trade-in, okay, nah, kita siapin juga ada tim motor. Oh. Jadi bisa ditaksasi langsung di sini, Pak. Langsung di sini? Langsung di sini. Trade-in? Trade-in. Tukar motor di tukar sini? Tukar motor di sini. Langsung approval? Siap approval. Nah, langsung, tuh. Okay. Ini adalah kelebihan. Plus, kalau satu lagi, Pak, ke sini. Dapat poin Adiraku. Dapat poin Adiraku. Iya. Oh, berarti nanti kalau mereka punya apa namanya, download aplikasi Adiraku, betul, bertransaksi di sini, betul, bisa approval di tempat, betul, bisa langsung dapat poin. Betul. Apalagi keuntungannya, Pak. Nah, banyak, ya. Setelah menjadi membernya Adira, tentunya customer kita itu akan mendapatkan poin-poin, ya, sehingga poin itu di Adiraku bisa digunakan untuk bayar listrik. Oh, untuk bayar listrik. Bisa, ya, semua itu. Bisa membeli pulsa juga. Bisa beli pulsa juga. Di Adiraku, aplikasi Adiraku. Ya. Biasa. Berarti hari ini selain approval di tempat, dapat poin dari Adiraku, bisa trade-in, bisa dapat macam-macam. Makanya untuk semua masyarakat yang ada di Bekasi, ya, ya. Bekasi khususnya nih. Kalau mau dapat motor yang bagus, berkualitas dengan kemudahan-kemudahan, bisa langsung datang ke sini. Tambahan, Pak, dapat hadiah langsung kalau SPK di sini. Dapat hadiah langsung SPK di sini. Di sini. Apa tuh, Pak, hadiahnya, Pak? Hadiahnya ada tumbler sama paket minyak goreng dan oli. Wow, ini mak-mak ini pasti senang banget nih. Berarti kalau gitu suami-suami harus datang ke sini. Betul. Ajak mak-maknya biar dapat hadiah tersebut. Betul, ya, Pak, ya. Di hari terakhir, ya, ada hadiah undian, Pak. Hadiah undian. Hadiah undian nanti diundinya di hari terakhir hari Minggu, tanggal 10. Apa itu, Pak, hadiah undiannya? Hadiah, Pak, undiannya ada TV. TV. TV, ada kulkas, ada sepeda, macam-macam, Pak. TV, banyak. Kulkas, sepeda, ada beberapa macam lagi. Banyak, Pak. Di hari terakhir, ya? Di hari terakhir. Nah, itu syaratnya apa untuk mendapatkan door prize itu, Pak? Nah, pokoknya masyarakat yang SPK di sini dapat hadiah langsung. Plus nanti dapat nomor undian, Pak. Dapat nomor undian. Betul. Oke, selamat siang. Sekarang gue lagi ada di acara Adira Sobat Expo di lapangan bola Pandurenan Mustika Jaya Bekasi. Dan bersama saya sekarang ini sudah ada siapa, Mbak? Salam satu hati, saya dengan Wiwi dari Daya Motor Tambun. Selamat datang di Adira Expo di
Taman Padurenan. Taman sepak bola lapangan sepak bola Padurenan. Lapangan sepak bola Padurenan. Oke, Mbak, Mbak Wiwi ya, Mbak ya. Wiwi. Saya mau nanya-nanya soal motor Honda nih. Boleh. Ya kan? Di sini yang ikut hadir di sini unit yang dipamerkan nih apa aja nih? Kita dari Honda kebetulan kita bawa 4 unit. Ini ada Honda EDV, ada Scoopy, ada Vario juga. Vario? Vario 160 ini yang terbaru, sama ada Honda CB 150. CB 150. Oke, kalau di sini untuk DP-nya sendiri berapa, Mbak? Kalau DP kita dimulai dari 10%. 10%. Wow, itu dari harga motor ya tentunya, betul. Ya. Nah, jadi untuk murah banget pokoknya untuk di acara event ini. Ini khusus di acara event ini aja atau reguler juga 10%? Kalau misalkan reguler kita biasa dimulai dari 12%. Berapa? 12%. 12% di acara biasa. Ya, untuk acara khusus ini kita mulai dari 10%. 10%. Ditambah lagi banyak banget promo-promo sama hadiah-hadiah langsung. Kalau misalkan bisa langsung datang ke sini. Apa aja itu promonya? Kalau untuk promonya sendiri kita di sini ada untuk potong tenor di tipe-tipe tertentu. Okay. Terus ada hadiah juga, hadiah langsung untuk yang datang langsung ke booth-nya. Juga ada instant approval. Jadi nggak perlu pakai lama-lama. Oh, langsung instant approval juga di sini. Jadi cukup datang ke sini, bawa apa aja, bawa KTP bisa ya? KTP aja cukup. Nanti KTP? Yang lainnya bisa menyusul. Yang lain bisa menyusul. Betul. KTP itu langsung bisa instant approval, langsung bisa di approval di sini. Langsung bisa di approval di tempat. Wow, luar khusus biasa. Khusus acara hari ini aja. Khusus acara hari ini. Dari tanggal 8 sampai tanggal? Dari tanggal 8 sampai 9, tanggal 10. Aha. 3 hari. Khusus untuk warga Bekasi, sobat-sobat Mekanik Adventure dan Detik60.tv datang ke sini makanya untuk dapetin motor-motor Honda impian kalian. Oke, Mbak. Saya mau nanya nih, Mbak. Ya. Boleh. Kemarin tuh sempat viral gitu kan. Sempat viral. Ada isu soal isap yang berkarat dari motor-motor yang kayak tipe Genio, terus Scoopy, ada lagi Vario 160, itu yang berkarat dan sampai bisa lepas dari motor itu. Kenapa ini? Ya, untuk yang isu lagi viral, yang viral-viral itu sebenarnya sih gini. Dari AHM-nya sendiri udah kasih penjelasan dan klarifikasi. Ah, apa itu? Nah, sebenarnya itu bukan karat, tapi silikat. Silikat itu adalah sisa lasan yang nggak bisa dicat, yang nggak bisa ketutup sama cat. Nah, itu disebutnya silikat. Silikat, bukan karat berarti itu? Itu bukan karat, itu silikat. Penjelasan dari AHM-nya dan sudah ada di Wheel of Honda dari webnya. AHM resmi, penjelasannya sudah ada di sana. Tapi mengenai yang viral, kalau misalkan di media sosial kan kita nggak bisa nih buat nahan yang namanya booming komentar, gitu ya kan? Iya. Komentar netizen. Komentar netizen kita nggak bisa nahan. Ya jadi kita sih cukup kasih penjelasan ke customer kalau misalkan sebenarnya yang ada di isu yang lagi viral itu sama sekali enggak mengurangi kualitas dari si motor kita, yang motor yang kita jual dari si Honda itu sendiri. Nah, tindakan dari pihak Honda sendiri apa? Karena saya dengar kemarin itu isunya bukannya di recall, biasanya kan kalau ada yang anggap itu sebuah yang apa? Yang miss gitu kan, miss produksi gitu kan. Betul. Ya. Itu kan biasanya di recall, tapi yang ada info yang ada di media sosial atau yang informasi yang saya dengar itu tidak di recall tapi harus membayar sejumlah 1,2 juta, benar nggak sih itu? Kalau itu hoax. Oh, itu hoax? Iya, dari AHM sendiri, dari AHA sendiri itu belum ada pernyataan seperti itu. Oh. Jadi kalau misalkan motor-motor customer yang sudah dipakai atau yang sudah terkirim dan terdampak seperti itu, yang mengalami dampak yang ada kena silikat-silikat itu tinggal dibawa aja ke AHAS, dibawa ke AHAS terdekat, nanti dibantu pengecekan. Kalau pengecekan, itu tidak dikenakan biaya sampai dengan 1,2 juta. Tapi harus bayar nggak? Kalau untuk pengecekan rangkanya sendiri enggak? Enggak. Untuk penggantian misalkan sampai putus atau sampai kalau misalkan memang ada kerusakan dan harus benar dan parah dan harus benar-benar diganti, itu mungkin kalau misalkan sampai ganti rangka itu enggak sampai segitu harganya. Oh, enggak sampai segitu. Iya, dan itu paling kalau misalkan pengecetan aja itu paling cuma dikenakan 11.000. Oh, tapi tetap harus bayar, Mbak. Kalau misalkan memang dari
si silikatnya itu sendiri kesalahan dari pengiriman atau dari produksi, itu tidak dikenakan biaya. Oh, tidak kenakan biaya. Kalau nggak percaya boleh datang ke Ahas Daya Motor Tambun. Nah, tuh berarti kira-kira udah kejawab ya. Itu bukan karat tapi silikat. Jadi perbedaannya adalah kalau karat itu adalah yang kerusakan yang ada di besi atau rangka, sedangkan kalau silikat itu sisa pengelasan yang tidak bisa dicat. Sisa pengelasan yang tidak tercover oleh cat. Jadi kalau misalkan memang ada motor-motor kawan-kawan yang terdampak sama si silikat ini, silakan bawa aja ke Ahas Daya Motor Tambun yang ada di Jalan Diponegoro nomor 16, Tambun Selatan. Itu udah tersolusi ya, Nia. Yeah. Kalau misalkan ada masalah dengan unit yang dibeli oleh customer Honda khususnya, bisa langsung dibawa ke Ahas Tambun. Mbak Wiwi, ini sebelum ditutup, Mbak Wiwi kan sekarang mau jualan nih. Lagi jualan maksudnya kan? Lagi jualan motor Honda. Tadi kan belum disebutin nomor teleponnya nih. Boleh sebutin nggak nomor teleponnya? Jadi kalau ada customer yang datang ke sini, bisa langsung hubungin Mbak Wiwi, nggak hubungin yang lain lagi. Ya, kawan-kawan, buat kalian yang lagi cari motor Honda, yang butuh untuk pembiayaan atau sedang cari motor, silakan hubungi saya di nomor 0812-8509-8956. Dengan Wiwi dari Daya Motor Tambun. Salam satu hati. Fast respon ya? Ya, pastinya janji ya, dong. Langsung ya? Pastinya dong. Dibantu dong? Pasti. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Wiwi udah bisa ngasih informasi soal hisap tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab customer-customer yang lain dan hoax-hoax yang beredar di media sosial. Gak apa-apa, bumi-bumi yang penting penjualan kita tetap rame. Thank you banget. Ya, sama-sama. Sahabat setia selamanya.